Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangun tidur. Good morning semuanya. Oi, good morning. Aku nggak sabar iki. Ya, katanya ini. Saya nggak sabar ini di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Halo, saya klarifikasi di grup lupa bayar utang. Ya, halo, 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 selamat pagi. Ayo datang semuanya. Saya klarifikasi. Rame kira kasusnya, rek. Ayo, rek, buka, dibuka, dibuka, dibuka. Rame kira kasusnya. Bangun tidur, banyak yang nelfon saya, banyak yang WhatsApp saya. Ini masalah beli visa ini. Saya klarifikasi di sini ya. Ya, 2 tahun yang lalu. Oke, sama-sama belum mandi nih. 2 tahun yang lalu saya meroses namanya kakak behel. Oke, saya klarifikasi di sini ya. Selama saya di Hong Kong, selama saya di sini, saya tidak punya kasus apapun kecuali kakak. Ya, selama ini saya fine. Ya, selama ini saya membantu TKW yang punya masalah. Ya, ingin membantu saya arahkan kemana. Karena dia menjatuhkan nama saya di grup utang bayar lupa bayar utang ya. Saya enggak melihatnya. Di sini saya klarifikasi. Saya emosi, rek. Ya. Bisnis saya mau besar, ini hantaman yang menyakitkan ini, ya. Saya klarifikasi di sini. Ayo, rek. Delok aku, rek, siaran langsung, rek. Ben ngerti sampean, ya. Aku bangun tidur. 2 tahun yang lalu saya meroses kakak behel. Ya. Dia tidak punya izin, dia ilegal, karena saya ingin membantu dia, mau hidup di luar, saya sarankan ke agen, saya tidak menyebutkan agen yang mana, ya. Di sini dia dipungut 35 ribu Hong Kong, ya, disuruh bayar separuh, kalau sudah turun visa, dia sudah tanda tangan, ya. Awalnya dia tidak jujur, kalau sudah dia nge-break 3 kali. Di Hong Kong kalau sudah ngeprint 3 kali proses gagal ya, memang itu tanda tangan saya, tetapi agen tidak mau tanda tangan karena saya disuruh Ira kamu aja yang tanda tangan. Saya penyalur bukan penipu ya, saya penyalur penyalur menunjukkan agen yang benar. Saya benar-benar itu waktu itu saya sudah bertengkar sama agen, tak suruh kembalikan uangnya. Memang saya suruh kalau enggak turun visa uangnya saya kembalikan. Itu kan katanya agen. Lah saya menagih dia, katanya dia enggak perlu turun visa saya uang kembali. Mana ada, Mbak? Di mana-mana kalau enggak turun visa, kalau beli visa itu enggak akan bakalan turun apa enggak bakalan dikembalikan. Ya, memang kamu pinter kalau mau sandiwara. Ya, uang 35, kamu seorang bisnis loh, Kak. Seorang bisnis kamu 35 aja, kamu kehilangan sudah, wow. Saya berjuta-jutaan loh, kehilangan uang. Miliaran loh. Tapi saya tidak bisa, tidak seperti mulut kamu. Berjibab tapi mulutmu berbusa. Tidak bisa seperti itu kamu. Kamu bisnis seperti itu, tidak bakal jalan hidup kamu, bisnis kamu. Selama ini saya, ya, selama ini saya, anak buah banyak, fine. Why? Kamu enggak membayar kontrakan saya berapa bulan? Selama kamu praktek behel, ilegal, berapa bulan? Ingat, saya enggak pernah nyatet. 4 bulan, Kak, kamu enggak pernah bayar kontrakan saya. 4 bulan, ingat di Norpoint. Kamu enggak membayar kontrakan sama sekali. Kamu dipanggil sama KJRI karena kamu ilegal. Banyak dokter gigi yang komplain ke KJRI karena kamu melanggar undang-undang di Hong Kong. Ya, itu nyamanya orang loh, Kak. Saya yang bisa membantu kamu di KJRI loh. Kamu enggak jadi di penjara loh kamu. Ingat ya, Kak, kamu enggak jadi di penjara loh. Kamu enggak jadi di penjara loh. Ingat itu, waktu kamu dipanggil KJRI, kamu dimasukkan ke penjara, saya halangi. Pak, dia masih belum tahu apa-apa. Ingat, Kak. Proses kamu itu sudah jalan di KJRI loh. Sudah ditanyakan loh.
Jangan macam-macam. Kamu hanya 4.000, bukan saya yang makan. Agentmu ditage nggak kena. Masa aku ngekei, wong aku gak apa-apa. Hah? Nama Kakak Ho. Dia pernah ke Hong Kong. 2 tahun di Indonesia. Bukan kesalahan saya kalau kamu bukan turun visa. Saya bukan imigrasi. Saya menyalur, menunjukkan. Ini lho, Mbak, hubungan agen iki. Kan sudah, kamu sudah bicara sama agen. Sudah hapco. Hah? Aku tuh bantu kamu. Kamu gak bayar kontrakanku sudah 4 bulan loh di North Point. Ingat. Janjimu juga oh. Saya bangun tidur, grup katanya saya lupa bayar utang. Utang apa? Utang apa? Memang di situ ada catatannya, tapi saya disuruh agen. Kamu jangan salah loh ya. Kamu berjibak loh. Kamu ingin menjatuhkan saya dengan cara yang lain. Hah? Kamu mau menjatuhkan saya? Hah? Makanya bisnis kamu tidak jalan karena kamu tidak pernah ikhlas kalau uang itu diambil sama agen. Bisnismu kan tidak jalan kan sekarang? Kamu tidak bisa masuk ke Hong Kong kan? Karena itu ulah kamu, bukan ulah saya. Ya? Kan bukan kesalahan saya itu, kesalahan agen. Saya tuh setiap hari ketemu itu minta, "Pak, gimana uangnya Kakak? Kembalikanlah sedikit, 4.000 atau 5.000. Enggak dikasih, gimana aku bisa ngasih kamu? Hah? Orang ini kalau enggak dikalifikasi itu mulutnya besar itu. Mulutnya AA sampai Z. Kamu enggak bayar kontrakan saya sudah 4 bulan loh. Apa aku pernah? Saya tidak pernah menyarankan kalian untuk beli visa. Saya tidak pernah menyarankan karena kamu mendesak saya ingin hidup di luar. C. Oke, saya sarankan. Aku enggak mau tahu loh ya. Ada apa-apanya aku enggak mau tahu. Saya bilang kayak gitu. Ingat Kak, kamu enggak bayar 4 bulan ke kamar saya. Mana uangnya? Kasih saya. 4 bulan itu udah berapa? Untuk praktek behel kamu. Kenapa behelmu nggak jalan? Karena kamu nggak pernah punya sertifikat. Karena kamu ditegur sama KJRI. Saya bilang, jangan dulu Pak, dia nggak tahu hukum. Maafkan dia Pak. Saya bilang kayak gitu. Ingat ya Kak. Jangan salahkan saya loh. Sudah berkali-kali sudah saya bilang. Jangan salahkan saya. Uang nggak turun visa kok saya yang disalahkan. Uangnya tidak kembali kok saya yang disalahkan. Ya agen loh. Saya sarankan ke agen loh. Kalau kamu mau menipu orang, hau kantan, eman jenengku rek. Eman jenengku lah kalau aku menipu kamu. Nah, 35 dua minggu sudah saya dapat. Kenapa aku nipu kamu? Kontrakan sudah ada, kamu tanda tangan. Emang kontrak kamu nggak bayar ke agent? Hah? Kamu nggak bayar kontrakan saya 4 bulan, bayar ke sini. Cepat bayar ke sini. Saya nggak pernah blokir, Facebookmu nyala, saya nyala. Karena kamu WhatsApp, saya blokir, kamu banyak mulut. Kamu tak tagih yang belingket aja. Kamu tak tagih, mana uang kontrakanmu 4 bulan? Kamu nggak pernah ngasih. Berjibab tapi mulutnya berbusa. Berkonceng-konceng. Udah 2 tahun. Aku udah tahu loh, kamu udah 2 tahun enggak bisa masuk ke Hong Kong karena kamu udah di blacklist. Kamu enggak jujur. Coba kamu jujur, jalan akan lurus. Aku bangun tidur banyak yang WhatsApp disuruh klarifikasi. Klarifikasi, Ce. Selama ini saya enggak punya kasus loh. Hah? Kamu aja 35 keden jenggot. Orang berbisnis kalau sudah hancur ya bangkit kembali. Jangan diingat-ingat kejadian itu. Fokus ke bisnis.
bisnis nggak jalan karena mulutmu. Cok, kamu kualifikasi nang grup lupa bayar utang. Lah aku, kamu ndak bayar rumahku 4 bulan loh. Mana uangnya? Mana? Mana uangnya? 4 bulan loh kamu ndak bayar rumahku. Di Norpoint waktu kamu praktek. Aceh, nggak ada pasien. Aceh, saya melindungi kamu loh. Sebenarnya nggak boleh sama KJRI. Saya melindungi kamu loh. Kamu dicari-cari sama KJRI loh. Nah, aku emosi, Rek. Emosi loh. Nah, piye ngonoku? Saya bertahun-tahun nggak punya kasus loh. Bertahun-tahun gak punya kasus, semuanya udah saya beresin. Kamu mulutnya sekarang mau cincong-cincong di grup lupa bayar utang. Kapan? Hah? Bayaran kontrakanku 4 bulan. Kalau kamu mau rame, sini. Ayo. Kamu 4 bulan gak bayar kontrakan saya loh. Kamu gak bayar 4 bulan kontrakan saya. Mana? Selama ini saya enggak pernah loh menipu orang seperti itu, aku enggak pernah loh. Enggak pernah saya. Karena saya orang berbisnis, punya nama, saya jaga itu nama saya. Kamu ini bisnis saya mau besar ini. Ada lagi fitnah saya. Ngono ta cara melekati ning fitnah aku? Mau visanya nggak datang kok aku yang nyala, no. Ya disalahkan imigrasi loh. Visa nggak datang, nyalakan saya. Uang nggak kembali, nyalakan saya. Ya apa rek iku menunggu rek? Mumet aku. Nah kalau uangnya nggak dikasihkan ke saya, masa saya ngasihkan ke dia? Woi, 4 bulan nggak bayar kontrakanku, woi. Bayaran iku. Kamu mau menjatuhkan saya. Kamu gak bayar kontrakan saya 4 bulan loh. Hah? Mana ada kalau gak turun visa uangnya kembali. Gak ada, aku nagih pun ancen gak dikasih. Oi. Mulutnya tuh dia berjipak mulutnya gak karuan. Makanya bisnis kamu gak jalan. Kalau kamu mulutnya cincong-cincong ke sana, gak cocok ke hati kamu. Hah? Berjibab, dia ndak cocok hati nih, piye nek ate sukses. Hah? Pegel aku. Kan gak bayar kontrakanku 4 bulan loh. Bayaran. Nah, ingat kamu di KJRI. Nangis-nangis, jaluk tolong aku. Mau dipenjara loh kamu. Mau dibawakan ke polisi loh, karena kamu kan ilegal loh. Ilegal behel loh ya. Saya promosikan kamu. Ternyata kamu tidak punya sertifikat untuk masang behel. Kamu menghancurkan saya. Hah? Uang 4.000 buat geger. Kamu nggak bayar kontrakanku 4 bulan loh. Hitungan Hongkong woi. Hongkong bro. Hah? Nggak ada yang gratis di Hongkong. Serba uang mati itu Cina. Hongkong woi. Kamu gak bayar 4 bulan bayaran itu. Dinner point waktu kamu praktek. Kamu takut. Bayaran itu. Kontrakan itu 4 bulan gak dibayar. Ini dasar ini. Ayo bayaran. 4 bulan itu. Gak bawa kontrakan kamu mau rame sama saya. Sini. Kamu langsung tak bawakan ke Jerry loh ya. Ada kasus di situ catatannya. Kamu beli visa, enggak turun visa, itu bukan kesalahan saya, bro. Kesalahan agen. Visa enggak mudun, aku diseneni. Aku kan hanya membantu kamu. Ini belum lebaran ini. Emosi tak tahu nakabeh. Nah, bayaran 4 bulan itu. Kamu enggak bayar kontrakanku di Norpoint. Bayaran. Saya enggak pernah lo kocak-kocakin di sini di Facebook. Kalau enggak penting ataupun secara langsung. Banyak yang WhatsApp masuk ke saya loh. Banyak Facebook masuk ke saya.
Cet, bangun. Klarifikasi. Mas saya, kayak kan bukan agen dah sayang. Saya kan bukan imigrasi. Kalau kamu tidak turun visa, karena kamu sudah diblacklist sama imigrasi. Karena konsulat. Agennya dia konsulat menghubungi agen. Jenengmu sopo, karena kamu buka praktek. Makanya visa kamu nggak datang. Kamu pelan-pelan disuruh pulang ke Indonesia. Daripada kamu di sini di penjara. Karena melanggar aturan. Oi, tangi oi. Emosi aku. Difitnah terus loh. Saya enggak pernah loh punya masalah seperti itu. Ya. Saya ditipu orang banyak itu enggak pernah aku kocek-kocek di Facebook. Karena saya belajar ikhlas. Saya ditipu orang banyak itu saya enggak pernah. Enggak pernah. Saya enggak pernah ngerasani orang. Orang gak bayar utang ke saya gak pernah memusuhi dia. Kamu gak bayar kontrakan saya 4 bulan, saya tidak pernah nagih kamu. Waktuku habis untuk kamu.